terlalu tinggi lah pada saya, sebab saya rasa saya memang tak mampulah nak adakan sumbangan duit sebanyak tu untuk kos dia yang di, saya datang ke yayasan bajikan pelajar ni untuk cuba dapatkan sumbangan untuk biaya kos rawatan anak. Hanya kos peralatan saja, tidak termasuk kos ICU, ward dan rakyat Malaysia agar dapat menyumbangkan sumbangan untuk kos operation anak saya dilakukan secepat mungkin untuk pembedahan saraf otak dalam keadaan segera. Jadi saya merayu pada rakyat Malaysia agar dapat menyumbangkan sedikit sebanyak kos kewangan untuk saya. Mohon rakyat Malaysia yang mana yang prihatin, kalau boleh bantu saya untuk jalani pembedahan yang kos dia sangat tinggi untuk saya sihatlah. Kalau ada yang boleh bantu tu, saya terima kasih sangat sebab boleh bantu saya. Kami dari pihak Yayasan Pendidikan dan Kebajikan Pelajar Malaysia berharap kepada orang ramai yang prihatin, bolehlah bantu adik ni untuk memberikan sumbangan supaya adik ni dapat menjalankan pembedahan dengan selamat.